môi choa để la bơ lo cu choa để cha chi gen pa de ke saru hidup na rata Gumel ya. Wakil Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Hajah Wuri Ma'ruf Amin. Demikianlah keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 TK tahun 2023 tentang penganugerahan tanda kehormatan Satya Lencana Wirakarya. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya, kesatu, menganugerahkan tanda kehormatan Satya Lencana Wirakarya kepada mereka yang nama, jabatan, dan profesinya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai penghargaan atas jasa-jasanya dalam memberikan dharma baktinya yang besar kepada negara dan bangsa Indonesia sehingga dapat dijadikan teladan bagi orang lain. Kedua, dan seterusnya, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Juli 2023, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Lampiran keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 TK tahun 2023. Nomor urut 1, Haji Ganjar Pranowo SH MIP, Gubernur Jawa Tengah. Nomor urut 2 sampai dengan 31, masing-masing dianugerahi tanda kehormatan Satya Lencana Wirakarya, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Mohon berkenan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk menyerahkan penghargaan tanda kehormatan Satya Lencana Pembangunan dan Satya Lencana Wirakarya. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Bupati Klaten Provinsi Jawa Tengah Sri Mulyani. Bupati Grobogan Provinsi Jawa Tengah, Sri Sumarni. Bupati Banyumas Provinsi Jawa Tengah, Ahmad Hussein. Oke. Oke. Terima kasih karena kerja dari kawan-kawan yang bagus gitu ya, kompak, terstruktur, sistematis, sehingga kita bisa menurunkan angka stunting dengan bagus. Amin. Jadi amin, ada program perhatian pada ibu hamil, kita nyebutnya pakai bahasa daerah, nginceng wong meteng. Datang gaya nginceng wong meteng itu perhatian pada ibu hamil, apa namanya, asupan gizi yang baik, ngontrol terus-menerus, dan suaminya juga harus peduli. Sampai kemudian dia lahir, anaknya dikasih ASI eksklusif, dan itu perhatian-perhatian yang perlu dikontrol. Termasuk saya terima kasih karena swasta terlibat, BUMN-BUMD terlibat, kelompok-kelompok masyarakat terlibat, jadi sebenarnya sebuah gotong royong yang cukup bagus.